Kalau aku buka makna yang sebenar-benarnya, makna hakikinya, dia orang kata Bang Hadi sesat. Sebab tak sama dengan orang-orang. Jadi Bang Hadi tak buka lah. Karena kalau dibuka nih rahasia nih, menangislah seluruh alam nih. Menangislah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit dan di antaranya. Kalau dibuka rahasia, innalillah wa innalillah ilaihi rojiun. Ini lebih berat daripada dua gunung Uhud. Maka air mata daripada alam ini akan menjadi lautan yang besar. Karena menerima, mengetahui rahasia daripada innalillah wa innalillah ilaihi rojiun. Orang syariat kata, datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Itu kan? Nah, kita buat kaji syariat aja lah. Ya, tak payahlah tinggi-tinggi sangat ilmu ni. Kalau Bang Hadi buka, dia kata Bang Hadi sesat. Sebab apa? Sebab tak sama. Orang-orang yang biasa-biasa cakap ni, bukan itulah Bang Hadi ni bawa ayat baru lah. Sebab apa? Dia orang tak sama dengan kita lah. Jadi mana yang betul? Datang daripada Allah, kembali kepada Allah, kata dia. Sekarang Bang Hadi ikut ke orang lah. Bang Hadi yang mengalah. Kenapa? Bang Hadi takut dicakap sesat. Sebab tak sama. Orang-orang kebanyakan, cuba bila kita datang tempat orang apa ni? Tempat orang meninggal kan? Mesti dia panggil inna lillah wa inna lillah ilaihi roji'un. Maknanya kita dah tahu dia itu datang daripada Allah dan mesti kembali kepada Allah. Dah garantilah dia itu balik kepada Allah lah tu. Kalau ada orang meninggal, orang habis jatuh hukum kepadanya. Habis sudah masanya. Datang sudah ajalnya. Habis sudah umurnya. Jatuh hukum Allah kepadanya. Lalu kita ucapkan inna lillah wa inna lillah ilahi roji'un. Maka kita dah tahu, dah garanti dia balik kepada Allah. Dah garanti. Betul kata. Kalau dah tahu, dah betul itu garanti masuk kepada Allah. Dah garanti bagi balik kepada Allah. Barulah kita boleh inna lillah wa inna lillah ilahi roji'un. Banyak orang syariat mengkaji daripada, mengupas daripada inna lillah wa inna lillah ini. Bagi balik kepada Allah semua. Bagi pulang aja kepada Allah. Terserah Allah aja dia cakap. Okeylah. Tak payahlah dikaji lagi. Kalau dah balik semua kepada Allah, dah kita ni dah tak nak tahu semua, bagi balik aja semua. Terserah Allah saja macam itu kah? Lagi senang itu. Saya ni tak nak tahulah. Bagi saja dengan Allah semua, bagi balik aja dengan Allah. Kan? Tak payahlah kaji innalillah ni. Balik tak balik kepada Allah pun balik juga kepada Allah kan? Ini kan banyak. Tak nak tahu. Balik ke tak balik ke? Janji kita panggil innalillah wa innalillah. Sebut aja lah. Tapi kenyataannya, apa kenyataan yang sebenarnya? Kenyataan yang benarnya itu apa? Dusta. Bohong. Kita tahu sebenarnya bahwasanya jap jenazah ini nak dibawa keluar, dah tahu kita mesti antar kuburnya ni. Mesti kan? Kenapa cakap inna lillah wa inna lillah? Cakaplah, datang daripada Allah, balik ke kubur. Datang daripada Allah, balik pergi kubur. Barulah betul. Karena seseorang yang mengucapkan inna lillah wa inna lillah ilaihi roji'un, nampak benda ini masuk dalam kubur, dusta tak? Allah dengar. Allah dengar ni. Kita cakap inna lillah wa inna lillah ilaihi roji'un. Lepas tu kita hantar pergi kubur. Macam mana agak-agak? Betul ke tak betul yang kita cakap? Ini bagaimana pertanggungjawaban ucapan kita? Yang kita cakap ni tak ada tanggungjawab kan? Mesti Allah pertanyakan. Dulu semasa kawan kau, family semua, saudara, kawan kau mati, meninggal, wafat, apa yang kau cakap? Nanti kita mati akan ditanya. Kita mati esok, mesti ditanya. Malaikat kan dengar apa yang kita ucapkan kan? Kiraman wal katibin. Mesti dia tahu. Ya Allah, ini dulu orang ni dia cakap innalillah wa innalillah ilahi roji'un. Dia sebagai saksi bahwasanya yang meninggal tu mesti kembali kepada Allah. Sebab dia sudah bersaksi ya Allah.
Dia tahu ini orang pasti balik kepada Allah. Tapi selepas itu dihantar masuk dalam kubur. Ini saksi palsu ya. Ini pendusta. Tak percaya, nanti dekat dalam kubur baru tahu. Mesti sama-sama kita buktikan. Nanti bila kita dah meninggal, barulah kita tahu. Si jenazah ni pula, yang meninggal ni pula, yang mati ni, si mati tadi ni, dah masuk dalam ni kan, masuk dalam dalam kubur kan. Semasa sebelum dia diantar ke kubur, kan letak dekat ni, dekat hall ni kan. Biasa kan? Tengok orang meninggal, kan letak dekat dekat tilam, bagi tilam kan, tidur kan. Datang ramai dia. Kawan semua datang. Sanak saudara semua datang kan. Banyak datang. Banyak yang sebut innalillah wa inna lillah ilahi roji'un. Tapi yang meninggal ni, dia dengar tu sebab ruh masih ada. Yang mati itu jasad, zahir yang mati. Maka yang mati ini berharap-harap akan dikembalikan kepada. Dia tahu tu, dia dengar tu. Cuma jasad ni mati, jasad ni dah tak berdaya. Habis, roh ni dah keluar daripada jasad. Tapi yang roh ni tak mati. Yang mati tu jasad. Maka roh ni tadi, roh kita tadi, dia dengar. Senanglah roh ni. Gembiralah dia. Roh yang mati tadi ni. Dengar orang panggil, inna lillah wa inna lillah ilahi roji'un. Roh si mati tadi, sangatlah dia bergembira. Sangat-sangat dia suka. Sebab apa? Dia dengar, dia akan kembali kepada, dah banyak ni kan? Dimandikanlah jenazah ni. Dibawa pergi mandi. Kan biasa tu orang meninggal kan dibawa pergi mandi kan? Macam mana jenazah ni dimandikan? Dibuka tak pakaian dia, baju dia? Ruh tadi ni ada di situ. Ruh orang yang meninggal ni, orang yang mati ni. Tengok jenazah dia tu dimandikan. Jenazah ni, orang yang dah mati, ketika jenazah si mati ni nak dimandikan, itu ruhnya melihat. Dia tengok tu. Kenapa orang dah meninggal ni harus dimandikan? Mengapa? Belum mandi kah? Atau dia tak pernah mandi kah? Atau tak boleh mandi seorang kah? Kenapa harus dimandikan? Ha? Sebab nak dikapankan. Ha? Kalau jenazah ni sebelum dia mati, dia dah mandi, nak dimandikan lagi kah? Umpama ni, ada seorang jenazah, macam umpamanya Bang Hadi ni lah nak mati. Ha, umpamanya, Bang Hadi nak mati. Contohnya ni, Bang Hadi esok nak mati. Contoh. Bagi contoh Bang Hadi lah, esok umpamanya, ya Allah, esok aku ni nak mati. Bang Hadi ni esok nak mati. Sebelum Bang Hadi mati, sebelum Bang Hadi ni mati, putus nyawa, sakaratul maut, Bang Hadi panggil anak istri. Wahai istriku, wahai anak-anakku, istriku yang kukasihi, istri yang kucintai, yang lama hidup kepadaku, yang kita ini sudah hidup bersama. Sekian tahun, sekian puluh tahun kita ini hidup bersama. Tibalah saatnya esok aku ini akan berpulang kepada Tuhanku. Sampailah hukum Allah kepadaku. Habislah sudah masa yang dibagi Allah kepadaku ini. Cukuplah sudah masa yang ditetapkan Allah kepadaku. Maka esok akan jatuh hukum Allah kepadaku. Aku akan kembali kepada Tuhanku. Aku akan kembali kepada empunya diri aku. Ruh kembali kepada empunya ruh. Asma kembali kepada empunya asma. Af'al kembali ke empunya af'al. Sifat kembali ke empunya sifat. Zat kembali ke empunya zat. Inilah yang paling sempurna kembali kepada Allah. Jadi yang paling sempurna kembali kepada Allah itu mesti kesemuanya kembali. Kalau yang empat ni, salah satu daripada yang empat ni tak kembali kepada Allah, maka ini kembalinya tidak sempurna. Daripada asma, af'al, sifat, zat, tidak semua kembali kepada Allah, inilah kembali yang tidak sempurna. Jadi Bang Hadi esok nak putus nyawa ni, ruh ni nak keluar, Bang Hadi panggil istri Bang Hadi. Wahai istriku yang kukasihi, yang kusayangi, yang kucintai, esok habis sudah umurku, aku sudah dibagi tahu Tuhanku, Bang Hadi akan berpulang ke rahmatullah.
Maka aku berpesan kepada engkau, wahai istriku, apabila esok sampai hukum kepadaku, putus nyawaku, maka sebelum aku menghadap kepada Tuhanku, aku akan mandi dulu, bersih sebersih-bersihnya. Aku akan mandi air 7. Aku akan mandi air 9. Aku akan mandi air jenazah. Aku akan mandi dengan air yang suci, lagi mensucikan. Ingat, wahai istriku, aku sudah selesai mandi. Setelah aku mandi, aku berwudu. Setelah aku berwudu, aku melaksanakan sholat. Sholat akhirul daripada umur. Sholat taubat. Sholatun khasiun. Sholatun fa'ilun. Sholatun da'imun. Sholatun tahajjuh. Sholatun terakhir umurku akan menghadap kepada Tuhanku. Aku sudah laksanakan semua sholat-sholat ini. Dan aku sudah berpuasa. Dan aku sudah berzakat. Dan aku sudah bersedekah. Dan aku sudah melaksanakan haji. Aku sudah selesaikan semua hukum-hukum Allah. Maka apabila besok sampai hukum Allah kepadaku, kau tak payah lagi memandikan. Kau tak usah lagi menyembahyangkan aku. Sebab aku sudah sembahyang. Sebab aku sudah mandi. Nah, kalau ada berpesan-pesan seperti ini, apakah nak dimandikan lagi? Si jenazah tadi nak berpulang kepada Allah, dah berpesan kepada anak saudara, nak dimandikan lagi, nak disembahyangkan lagi. Apakah yang menyembahyangkan jenazah ini lebih bagus daripada orang yang meninggal ini? Apakah sholat orang yang mensolatkan jenazah ini dah pasti lebih bagus daripada orang yang meninggal? Dah pasti? Sudah pastikah khusyuk orang yang menyembahyangkan si jenazah ini? Sudah pastikah bagus sembahyang orang yang menyembahyangkan jenazah ini daripada orang yang meninggal ini? Apakah lebih bagus amal yang menyembahyangkan jenazah ini daripada orang yang dimandikan yang disembahyangkan ini? Mana? Dah pastikah? Kenapa kau menyembahyangkan jenazah ini? Dah lebihkah ilmu kamu? Dah pastikah kau menyembahyangkan ini? Dah baguskah sembahyang kamu? Sembahyang kamu saja masih belum khusyuk. Sembahyang kamu saja masih mengingat-ingat yang lain. Sembahyang kamu saja masih berterabur. Nak menyembahyangkan orang. Jadi kalau sudah mandi, dah bersih dia, dah mandi air 9, dah mandi air 7, dah mandi hadas, dah mandi tobat, yang mandikan ni pula tak paham mandi air 7, tak paham mandi air 9, tak paham mandi tobat, tak paham mandi hadas, nak memandikan jenazah yang dah tahu semuanya, malu tak si tukang mandikan jenazah ni tadi? Nak saja-saja nak memandikan jenazah yang kau sendiri tak paham air 9, yang kau tak paham air 7, yang kau tak paham air suci lagi mensucikan, yang tak paham mandi tobat, yang tak paham mandi suci, yang tak paham mandi hadas, kenapa kau berani mandikan jenazah? Itu makanya Bang Hadi, apabila esok Bang Hadi wafat, Bang Hadi meninggal, nak mati, Bang Hadi berpesan kepada istri, wahai istriku, sesungguhnya apabila sampai hukum kepada aku akan mandi terdahulu, karena aku menghadap yang maha suci. Aku akan bersihkan semua daripada batang tubuh. Sesungguhnya dikala hidupku, aku tak pernah memakan yang kotor-kotor. Aku tak pernah memakan yang bangkai-bangkai. Aku tak pernah makan yang berdarah-darah. Aku tak pernah makan yang boleh berjalan. Aku tak pernah makan yang pandai berkahwin. Aku tak pernah makan yang ada nafsunya. Aku tak pernah makan yang ada wajahnya. Aku tak pernah makan yang ada yang boleh mendengar. Aku tak boleh makan yang boleh pandai berak, yang pandai buang najis. Aku tak pernah makan, wahai istriku. Aku dah menjaga daripada zahirku, aku dah menjaga daripada batinku, sampai hukum Allah kepadaku, jangan kau mandikan lagi aku ya. Sebab kau mandikan aku, belum tentu kau mandikan aku sebersih dengan aku yang aku mandi sendiri. Lebih bersih aku mandi sendiri daripada engkau mandikan. Jenazah yang paham tentang mandi, si tukang mandi jenazah tak paham apa yang jenazah ini paham. Lebih paham jenazah ini daripada si tukang mandi. Ini banyak terjadi. Itu makanya Bang Hadi berpesan, meninggalkan wasiat, apabila aku mati esok, jangan kau mandikan. Sebab aku pandai memandikan diriku sendiri. Jangan kau sholatkan aku, karena sebelum aku mati, aku dah sedia sholat. Karena sholatku, akulah yang paling tahu. Maka, banyak ahli-ahli yang memandikan jenazah ini, sebab dah biasa, sebab dah pada umumnya, tahu tak tahu, jenazah ini pun dimandikan. Terbukalah aurat jenazah ini tadi. Terlihatlah aurat jenazah tadi ini. Bagaimana kita ini? Yang terdedah aurat kita ini. Lagi hidup saja, terbuka aurat kita. Malu kita ini. Lagi kita dah mati, ruh kita nampak.
jasad kita dimandikan, aurah kita nih. Tapi karena yang menyelenggarakan jenazah, yang melaksanakan fardu ain, tak paham, saja-saja aja nak memandikan jenazah. Habis itu pula disemayangkan. Jenazah yang dimandikan ni jenazah budak-budak. Jenazah yang dimandikan, mayat yang dimandikan ni mayat yang belum pandai mandi. Kalau dah pandai mandi nak dimandikan juga. Dah tua-tua ni tak pandai mandi. Dah tua-tua tak pandai sembahyang. Jenazah yang disembahyangkan tu jenazah budak-budak. Sebab dia belum pandai sembahyang. Sebab dia belum mengerti sembahyang. Sebab dia belum paham sembahyang. Maka disembahyangkan jenazah itu. Adakah orang yang dah paham sembahyang nak disembahyangkan lagi? Apakah yang menyembahyangkan jenazah ini lebih bagus sembahyangnya daripada yang mati tadi? Jangan-jangan yang menyembahyangkan jenazah ini sembahyangnya tak betul juga. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Jenazah bukan? Yang menyembahyangkan jenazah ini sembahyang dia selama dalam hidup ini tak betul. Tak khusyuk. Tak paham sembahyang. Nak menyembahyangkan jenazah. Ini banyak terjadi kan? Maka menangislah mayat di pintu kubur. Ya Allah, aku ni dah mandi tadi. Tapi aku ni masih dimandikan orang tak paham juga. Aku dah sembahyang tadi ya Allah. Masih juga aku disembahyangkan. Karena dia tak paham. Karena dah kebiasaan. Karena dah selalu orang buat. Ikut-ikutan. Nah itu makanya Bang Hadi selalu berpesan kepada istri. Macam tadi itu lah. Jangan kau mandikan aku. Jangan kau buka auratku di tengah halayak ramai. Jangan wahai istri. Jangan kau suruh orang menyembahyangkan aku. Sebab aku dah sembahyang. Jangan. Tunggu 7 jam. Apabila jenazahku tidak diterima Tuhanku, apabila zahirku tidak kembali kepada empunya zahirku, apabila jasadku tidak kembali kepada si pemilik jasadku, maka kuburlah aku. Tunggu 7 jam. Tapi apabila Tuhanku menerimaku, apabila Tuhanku menerima kedatanganku, kau tak payah gali kubur lagi. Tak payah. Sebab aku tahu daripada mana aku datang. Dan aku tahu ke mana aku akan pergi. Sebab makna daripada innalillah wa innalillah, aku sudah memahaminya. Maka aku akan kembali kepada Tuhanku. Tanpa kau sembahyangkan aku pun, aku sudah tahu sembahyang. Tanpa kau mandikan aku pun, aku dah lebih tahu daripada kau aku. Daripada kau memandikan aku. Sesungguhnya lebih bersih kita mandi sendiri daripada kita dimandikan orang. Lebih bersih kita, lebih khusyuk kita sembahyang sendiri daripada orang yang menyembahyangkan kita. Jadi berpulanglah ya. Kalau agak-agak kita ini dah paham sembahyang, tak ayah disembahyangkan lagi.